Subari ngaramus, adil kak talino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Arus. Saya Monsignor Agustinus Uskup Agung Pontianak, merasa bahagia bisa berjumpa dengan Anda sekalian, khususnya adik-adik kaum muda. Kusbahan Agung Pontianak memiliki jumlah umat kurang lebih 500.000 orang yang tersebar di 26 paroki. Visi Gereja Kusbahan Agung Pontianak sebagai keluarga Injili yang mengakar, mandiri, peduli, misioner, dan dalam bimbingan Roh Kudus mewujudkan keadilan, damai, dan keutuhan ciptaan di tengah masyarakat yang beragam. Bolehkah orang Katolik ikut perayaan orang Tionghoa misalnya? Sejauh itu perayaan bersifat massal, bersifat etnik, ya bersifat budaya. Apa salahnya? Bahkan disitulah kita menunjukkan perhatian kita, penghormatan kita kepada etnik lain itu. Kepada peserta Asian Youth Day, saya welcome to Pontianak. Kami dengan senang hati menerima teman-teman dari berbagai negara Asia untuk berkunjung di sini, dan kami harapkan kami bisa melayani semaksimal mungkin, dan kami berusaha agar kehadiran teman-teman kaum muda di Kusbahan Agung Pontianak ini tidak sia-sia, menambah pengalaman, dan bagi kami juga. Kami harap kehadiran Anda semua ini memberi inspirasi, dorongan. Pemuda Katolik, orang muda Katolik, tidak ada batas etnis, bahkan batas negara. Oleh karena itu, selamat datang di Kusbahan Agung Pontianak. Kami akan berusaha untuk melayani Anda semua sebaik mungkin. Semoga Anda kerasan juga selama beberapa hari tinggal di sini. Akhir kata saya mengucapkan, adil katalino, pacarmin kak surga, basangat kak jubata. Khusus untuk teman-teman yang datang, tentu Anda itu baru bagi kami. Perahu baru, layar pun baru sekali masuk Jakarta, Anda baru. Kami kaum muda di Pontianak juga baru inilah kita akan bertemu muka. Perahu baru, layar pun baru, buang tali untuk merapat. Walau Anda nanti yang akan datang baru, bertemu dengan kami di sini baru, tapi hati sudah terpikat. Kita harapkan demikian. Akhir kata saya ingin memberi berkat khususnya kepada kaum muda seluruhnya, dan secara khusus lagi kepada Anda yang akan datang di Kusbahan Agung Pontianak ini. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian khususnya kaum muda diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halo kaum muda se-Asia, kami menyambut baik kehadiran saudara-saudari di kuskupan kami, yaitu di Kuskupan Agung Pontianak. Kuskupan kami terdiri dari 60%-nya adalah kaum muda. Baru-baru ini, pada awal tahun 2016 ini, kami mengadakan perjumpaan kaum muda sekuskupan yang dihadiri kurang lebih 1.500 orang kaum muda yang mengusung tema Sukacita Injil. Sukacita Injil yang dimaksudkan adalah bagaimana kita dalam konteks sehari-hari dengan segala macam kesulitan hidup kita, dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi, mampu untuk merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kaum muda bukan hanya sekedar mengalami situasi sebagai peziarah yang hanya sekedar lewat, tetapi bagaimana sebagai kaum muda mampu memaknai hidup mereka, mampu menjalani untuk setia kepada Tuhan. Dalam peluang-peluang itu pun kami juga banyak mengadakan kegiatan, terutama untuk kegiatan pembinaan, baik itu pembinaan spiritual dengan mengadakan retret-retret di tingkat paroki, di tingkat dekanat, maupun di tingkat keuskupan, yang mempersatukan setiap orang untuk selalu dekat dengan Tuhan. Untuk pembinaan spiritualitas dan juga kepemimpinan di keuskupan kami pun juga rutin mengadakan latihan kepemimpinan, di mana mereka juga dihantar untuk dapat menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dan terutama juga untuk dapat menjadi pemimpin yang baik, yang dengan darah dan dengan semangat mereka untuk dapat selalu dekat dengan Tuhan. Kami, orang muda Katolik Keuskupan Agung Pontianak, nak ngajak kita budak-budak tok tengok cantiknya dan beragam budaya di kota kami. Yuk, kita tengok sama-sama. Let's celebrate the multicultural in our Archdiocese of Pontianak. Welcome to the Asian Youth Day 2017. Yay!